Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang menggelar apel kesiapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Apel ini diselenggarakan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu, khususnya badan ad hoc di Kabupaten Sumedang, benar-benar siap melaksanakan pemilu tahun 2024 di bulan Februari mendatang. Apel yang dihadiri PJ Bupati Sumedang Herman Suyatman, perwakilan anggota DPRD Sumedang, peserta pemilu mulai dari Ketua Partai Sekabupaten Sumedang, PPK dan PPS, berlangsung aman dan lancar hingga selesai. Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi mengatakan apel kesiapan penyelenggaraan pemilu ini pesertanya adalah Ketua dan anggota PPK, serta ketua dan anggota PPS Kabupaten Sumedang. Nah, jadi memang target kami itu tahun 2024 itu targetnya 84%. Kemarin di tahun 2019 target kami 82%, tapi capaian kami menjadi 83%. Di tahun ini kami targetkan angka partisipasi di Kabupaten Sumedang mencapai 84%. Mohon doanya dan mohon partisipasi dari pemilih yang ada di Kabupaten Sumedang supaya target 84% itu bisa tercapai. Seperti yang disampaikan oleh Pak PJ Bupati bahwa ketika angka partisipasi tinggi, maka kemudian itu menunjukkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga nantinya akan tinggi. Berapa juta pemilih Pak untuk di Sumedang? Kalau di Sumedang itu 896518 begitu. 508. Sementara itu, menurut peserta apel dari perwakilan anggota Dewan Asep Kurniawan, apel kesiapan ini adalah kegiatan yang positif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, khususnya KPU. Pasalnya, ini menunjukkan adanya kesiapan dari seluruh jajaran PPK, PPS, serta seluruh elemen yang terlibat dalam kepanitiaan pemilu di Kabupaten Sumedang. Undangan apel kesiapsiagaan pemilu oleh para penyelenggara pemilu. Saya pikir ini adalah kegiatan yang sangat positif yang yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ya, khususnya oleh KPU, menunjukkan adanya kesiapan dari seluruh jajaran, dari PPK, PPS ya, hadir tadi semua di hadapan para ketua partai politik juga Muspida untuk menunjukkan bahwa beberapa hari ke depan 14 Februari hari Rabu ya, 14 Februari 2024 Sumedang siap menyongsong pesta demokrasi tersebut. Pihak pemerintahan Kabupaten Sumedang mengklaim mensupport setiap kegiatan KPU dalam mensukseskan pemilu di Kabupaten Sumedang khususnya, dan pastinya secara teknis terus membantu KPU dalam mendapatkan hasil pemilu yang dipercaya oleh semua masyarakat. Diki Guntara, Bandung TV.